gitu, tanggapan dari media sosial aja, dari TikTok, dari snap video aja. Ya udah gimana ya, namanya manusia menurut saya ya pasti ada ujiannya dari Allah ya. Cuman kita manusia nggak luput dari salah dan dosa. Cuma kita lagi dikasih ujian begini, ya udah sabar, hadapi dengan rasa tanggung jawab. Tapi kalau padahal itu baik kok orangnya di lingkungan sini. Nanya sama saya juga, tadi pernah ngaji sama saya juga. Oh ngajinya? Oh ngaji sama ibu? Ibu guru ngajinya? Iya. Kalau saya minta sumbangan TPA untuk kipas angin, dia ngasih. Ngasih sumbangan untuk anak yatim juga baik sih. Dia gimana ngajinya, Bu? Udah? Ya waktu itu tamat, udah hatam. Berhenti. Lama, mungkin sibuk kali. Tapi sempat kaget nggak sih, Bu, dengan berita ini nih, bahwa Fadel ini sempat ya, kaget ini. Lah, nggak nyangka. Tapi ya kaget juga ya. Tapi kalau saya menyikapinya pasti kalau manusia itu kan pasti ada ujiannya, udah gitu. Gitu aja saya. Ujiannya ya. Ini guru gajinya nih. Gas deh, guru gaji. Dulu guru gajinya juga udah lama itu, dia masih SMP. Tapi nggak kayak hatam, Bu, ya. Iya, dia berhenti cuma sebentar 3 bulan sama suami saya. Suami saya kan juga guru ngaji. Sebentar dia waktu itu, Mbak Irma, mamanya Fadel mau ngaji. Oh ya udah, nah yuk di TPA saya. Di umur berapa itu? Tahun berapa mungkin? Udah lama, SMP kali. SMP ya, pas Fadel SMP. Terus sibuk pas SMA tuh udah enggak ngaji lagi. Dia baik kok kalau saya minta sumbangan untuk anak yatim, untuk apa TPA, kipas angin apa sih. Baik orangnya. Tapi kaget enggak, Bu, dengar kabar kayak begini? Enggak sih, enggak lama, cuma berapa bulan sama suami saya ngaji. Pinter ngajinya, Ibu, berarti? Waktu itu sih belum sampai khatam, tapi ya udah mendingan. Mungkin sebagai guru ngaji, pernah kaget nggak sih tentang? Ya nggak percaya juga orang pada kayaknya anaknya baik banget gitu, nggak percaya juga. Tapi kalau saya balik lagi, ya namanya setan di mana-mana tergoda anak muda lagi ada masalah gimana? Ya udah. Ya saya mah ini aja lah, udah yang terbaik buat semuanya, doa terbaik buat semuanya, semoga Allah meluruskan, melancarkan, memudahkan semuanya. Kalau saya udah biar cepat selesai masalahnya, doanya itu aja. Kenal Fadel udah berapa lama, Pak? Ya tahun 90. Bapak keluarganya sudah lama di sini, Pak? Lama, emang keluarga semua pindah sini sekeluarga. Yang Bapak kenal Fadel itu sosoknya seperti apa? Ya baik-baik aja, punya sopan santun juga, baik dia, matangga, itu aja. Tapi kalau masalah di luar sedikit saya nggak tahu loh ya. Gitu. Dengan kejadian ada pemerintahan seperti ini, Bapak melihatnya seperti apa? Saya kaget, saya juga nggak tahu kan. Ada gue siapa? Baru orang Indonesia. Lu nggak pernah lihat TikTok, boro-boro punya HP, bilang gitu. Kan begini, ah. Ya, tuh kalau gue pribadi laki-laki dikasih begitu ya mau. Semua dilakukan nggak sekali dua kali, berulang kali. Tapi Bapak pernah ngobrol sama Pak Del? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Keluarganya? Nggak pernah juga. Nggak pernah juga. Memang Pak Del itu jarang bergaul sih. Iya, jarang bergaul dia. Oh, jarang keluar, untung di sini ya, Pak? Iya. Berarti rumahnya sekarang lagi dibangun ya, Pak? Iya. Rumahnya di samping sebelahan rumah Fadel. Iya. Oh gitu. Terus Bapak pernah nggak melihat seorang wanita anaknya NM itu, si L itu, ke rumah Fadel? Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat gitu. Nggak pernah sekali. Tempat warga di sini kan tertib. Oh. Kalau lebih dari jam 12 digerebek. Oh gitu. Aduh, ya saya dengar dari dulu ya katanya. Dibawa di hotel ini, ketangkap polisi di hotel. Iya dulu ya. Nah iya katanya begitu. Kita sempat dengar lebar di tiga. Itu. Gak pernah bawa perempuan sini. Gak pernah ya? Gak pernah. Ya kakaknya latih, gak pernah. Tuh. Tapi keluarganya, keadaan keluarganya masih baik-baik saja. Baik-baik normal-normal saja. Iya normal aja ya. Gak pernah macam-macam? Gak pernah. Dia juga nitipkan mobil di luar rumah? Iya. Pas ada kasus ini dia semakin tidak mau keluar. Iya. Pernah nggak, Pak, melihat ada polisi datang ke rumah? Nggak pernah juga. Apa yang Bapak mau sampaikan sebagai tetangga nih buat supportnya Pak Del? Pak, saya buka ibu orang udah kau udah nggak mau. Masa urusan perempuan. Kalau narkoba saya mau. Oh. Tapi kalau urusan perempuan.
nggak supportnya aja, supportnya supportnya seperti apa, pesan bapak sebagai tetangga gitu. Pesan bapak saya, paling nggak suka itu perempuan. Masalah perempuan ya, masalah perempuan paling nggak suka. Masalah perempuan orang tua kita, masalahnya yang merasakan orang tua kita, saudara-saudara kita kan begitu. Ya, siap.